Memang benar sih kejadian. Anyway, dan akhirnya tapi setelah saya semenjak remaja, tradisi tanya mimpi itu masih ada. Tetap ditanyain, tapi tetap kali ini dalam artian luas. Saya ditanya, kamu punya mimpi besar enggak? Dan karena saat itu saya udah mulai serius bermusik, saya bilang mimpi saya tuh kepingin jadi penyanyi yang punya karir gak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri secara internasional. Di situ Bapak bilang, nah itu itulah kenapa saya dari dulu dibiasakan untuk ngobrol tentang mimpi. Karena kalau kita tidur dan tidak bermimpi, itu kesannya hambar. Dan seperti halnya hidup tanpa mimpi itu bisa jadi hidup yang sia-sia. Tapi yang paling penting adalah kalau kita mau punya mimpi itu harus diwujudkan dengan cara jangan balik ke tempat tidur, mandi kalau bisa pakai air dingin, dan berjuang. Dan itu adalah pedoman saya sampai yang saya pegang sampai hari ini dan saya ingin terapkan ke anak saya. Dan pesan saya kepada Anda semua, jangan lupa selalu bermimpi dan kejarlah, wujudkan mimpi-mimpi kamu.
bareng-bareng.